dan serangkaian informasi menarik yang tentunya telah kami rangkum selama 30 menit ke depan dalam Jurnal 19. Jurnal 19 presents a variety of updated information to fulfill our audience's needs. Ashanti yang berhasil lulus dengan IP. Diharapkan dengan penerapan kebijakan ganjil genap ini, kepadatan lalu lintas dapat berkurang selama pagelaran. Hear the latest update live from our studio on Jurnal 19 only on www.binus.tv.